kayu gaharu itu ada sirsak, ada beringin, ada buaya. Buaya ya. Ya. Macam-macam mana ya? Macam-macam. Buaya juga tingkatannya bertingkat-tingkat juga. Yang ya, asli juga begitu bertingkat-tingkat. Ada barang yang masih sisanya kita kira setengah tahun dia dari hingga ini. Sebentar. Sebentar masih. Masih setengah tahun lagi. Ya. Sebenarnya di Sulawesi banyak begini. Iya. Di pantuk juga banyak begini. Ini warna begini nih. Kalau asli ya memang 20 juta. Iya, iya. Kalau hitam 100 juta. Iya, ambilnya. Ya. Ini ada 5 tong ini. Tadi itu diperiksa semua. Tingkatan. Oh, tingkatan. Ya, tingkatan misalnya begini. Nah, ini sama tingkatannya. Iya, iya. Ya. Kalau dicampurin aja. Nah, satu buaya tingkatannya berbeda. Iya, ada tingkatannya. Kalau super yang asli itu mahal, makanya baunya seperti tadi itu. Iya, asli. Ya, mahal. Tadinya kayu ini asli. Tadinya asli. Tapi karena sistem dibuat untuk dilanggar, maka berpengaruh akhlak manusia, ya. Itu isinya alam juga ikut berpengaruh merendah. Betul. Nah, kenapa dia buaya? Karena kerakusan manusia. Jadi buah buaya. Itu pengaruh. Makanya hadis berkata, jika baik pada manusia, maka baik pula seluruh jalan-jalannya. Berarti ilmiahnya kalau kita buruk ya jadi buruk.